Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Tonight Show, dan ini ada yang baru di Tonight Show, bahwa ini kan gue kan memang sekarang ini kan apa lo ada, gue mau. Ah, gimana? Gimana? Apa gimana? Lo jadi diangkat, ya. Baru saja diangkat menjadi konsultan Palu Gada. Nah itu maksudnya. Apa lo mau gue ada? Itu. Ini kita di sini nih. Saya mau buka ini praktek ini, saya praktek konsultasi, yang mau konsultasi sama saya bisa. Ah, konsultasi seputar apa ini? Seputar apa ya? Seputar... Karir bisa. Karir bisa. Percintaan bisa. Bisa. Namanya juga Palu Gada. Apa lu mau, gua ada. Nah, tuh lu tahu ngapain nanya-nanya gue? Biar mereka pada tahu. Iya sih. Lu udah datang belum tamunya? Ini dia. Kebalik. Oh. Ya? Kenapa, Mbak? Saya, Pak. Ada apa? Ya. Buat apa ada pintu? Apa? Buat apa ada pintu? Pintu dulu. Ayo dong, kita buat ini serius dong, ini drama. Ayo masuk. Ini sitcom. Keluar! Masuk! Oh ya, masuk! Masuk ya? Silakan. Kenapa lu gak bukain Vincent tadi? Gak ada handle-nya dari sini. Gimana mau bukanya? Gak ada handle-nya. Gimana orang mau buka coba? Gak kelihatan ya, udahlah oke. Gak ada handle ya. Loh, tadi berdua kok sekarang kita sendiri? Ini teman saya masih di depan, Pak. Masuk. Ini jasa konsultasi apa aja ya? Ya, ada masalah apa kalian nih kalau boleh tahu? Enggak, saya sih justru teman saya ini lagi mau konsultasi soal percintaan. Apa tuh? Masalah kamu apa? Masalah aku percintaan. Lihat ban dulu ini. Temannya Pak. Kenapa kamu yang kena? Saya kan kesini. Saya lagi liatin juga. Jangan bercanda terus ini. Harus serius namanya. Jangan main-main loh kamu. Perhatiin. Galak banget. Gimana sih Pak? Mau jadi gak sih hipnotis? Sampai copot! Copot, Pak! Ini kompeten gak sih ini? Ini apa sih? Gak usah pingsan. Pakai nanya lagi pingsan ya. Dah? Dah. Gimana perasaan sekarang lebih tenang kan? Enggak apa, biasa aja. Oh gitu? Ya sudah. Pak, kalau ada orang konsultasi tanya dulu apa gitu. Kamu asisten saya tanya-tanya dulu dong. Gimana? Ada permasalahan apa? Kira-kira? Iya, masalah percintaan, Pak. Saya lebih kayak bagaimana saya bisa... saya gak bisa ngomong, tolong ya, jelasin, Mbak. Dia tuh kayak gitu, dia tuh gak bisa ngomong, Pak. Mbak bisa keluar aja gak mendingan? Jelasin, bantuin temennya dong. Iya, makanya. Saya suka apa? Sama orang, tapi saya gak bisa ngungkapin. Dia tuh masih gengsi katanya, gengsi ya, oh cewek gak boleh ngungkapin perasaan duluan. Iya. Emang gitu ya? Sebetulnya gak ada, gitu-gitu gak ada. Gak ada. Namanya manusia diciptakan semua kan sama ya? Ini konsultasinya busuk nih. Iya. Gak ada jawabannya kayak bagus gini. Nih. Yang pasti... Semua bukanlah masalah besar. Itu. Hentikan stigma. Mulai bicara. Saya baca di situ dong. saya kira ada ilmunya. Saya sebenarnya omongannya tepat banget. Bagus banget. Iya. Baca dari sini. Karena sebenarnya kesini juga cuma. Benar. Tapi. Udahlah, ini masalahnya sebetulnya nggak terlalu berat. Kalian aja yang terlalu mengada-ngada. Nah, kita kesini gara-gara ada promo, katanya tempat baru. Iya, makanya kita kesini gratis. Coba aja. Mending cari. Ada pasien selanjutnya. Nah, kebetulan kita. Pasien nomor 3, Pak. Rame banget. Pertama, pasien kita juga belum dijawab ya. Oh. Kita belum bisa selesai. Ada orang nih. Montong nih. Assalamualaikum. Bukan durian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuk. Masukin dulu gak? Gak usah. Udah itu ya. Ini. Silahkan. Ada Pak Sutri. Kurang bagus sih sebenarnya yang sukasinya. Kurang. Silahkan duduk. Tapi gak apa-apa lah. Cobain aja. Ombung lagi promo. Iya. Persalahannya apa ini? Permasalahannya apa ini? Jadi gini, Pak. Ya. Ini kan sudah ada jadwal manggung. Kebetulan saya emang anak band. Ya, saya tahu. Nah, ada jadwal manggung udah mulai banyak, Pak. Terus anak saya, Pak. Biasanya harus fokus kan kemarin, ya, ke anak ya? Belum nanya, diem dulu boleh. Oh iya, sorry. Ya. Jadi anak dengerin saya dulu, itu... Ya, maaf. Saya, beban saya berat banget. Anak saya tuh udah kebiasaan deket sama saya. Terus sekarang harus manggung. Saya harus melakukan apa sama suami saya biar tetap deket, Pak? Gini aja, pisah anak... aja kalian ya, kalau menurut saya. Gitu sih, Pak. Ini harus ada solusi. Kayaknya berat banget soalnya. Karena biasa kan... deket banget ya, Pak, sama anak. Nah, saya harus gimana sama suami saya biar tetap deket? Oh, deket sama anak, tapi saya harus gimana sama suaminya, Pak? Iya. Dia juga aneh nih, Pak, kayaknya, Pak. Apa sih, kita tutup aja kantor ini? Nggak, sama dia siapa aja pengen deket. Lo solasi aja badan lo.
Itu dia lagi disolasi. Nah, tulang ban. Tulang ban. Enggak, kalau menurut saya kamu harus tahu skala prioritas ya. Namanya berkeluarga. Ini bagus sih. Harus bagus. Tahu skala prioritas. Anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tuanya, dekat dengan orang tuanya, ya itu skala prioritasnya. Tapi masalah komunikasi selama ini aman enggak? Kalian berdua? Aman kita sih, Pak. Maksudnya bukan kalian. Ini. Oh. Kita lewat WhatsApp sih memang kalau ngobrol. Ah, ini. Enggak ngobrol masalahnya. Langsung. Enggak, kita memang digital banget. Oh. Soalnya ada momen di mana kalian ini kembali teleponan lama ya? Kata siapa? Ada buktinya. Kita lihat buktinya ya seperti apa ini. Boleh, dia. Boleh. Tuh. Gokil, setelah sekian purnama, baru kali ini telepon kamu lagi. Sebentar. Telepon lama lagi. Macam orang pacaran sih. Satu jam, 12 bulan. 12 menit. Menit. Itu nomornya di blur gak, Pak? Saya takut nomor saya dipinjol nanti, Pak. Oh, enggak aman. Enggak aman. Enggak, ya. Tapi beneran Tantri sama Arda. Teleponan, 1 jam 12 menit. Itu waktu kamu di mana? Jadi dia lagi di Bandung, terus aku lagi di Jakarta. Kan memang selama ini kan pandemi kan membuat kita terus-terusan ketemu. Terus pas ada momen sekarang sudah dibuka bordernya untuk manggung. Jadi ada manajemen rindu yang akhirnya kita tetap lagi. Sadis. Akhirnya teleponan lama. Itu yang diomongin apa aja waktu lama 1 jam 12 menit itu ngapain aja? Ngomongin apa? Masalah dan solusi ya. Sedang lagi ada masalah. Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi deket sama pasangan atau siapapun deh, kita kan kadang-kadang enggak notice ya. Atau hal-hal kecil yang enggak pernah kepikiran ketika tatap muka langsung. Betul. Itulah pentingnya jarak. Teleponan lama ada lagi di Bandung. Ya. Cara mempertahankan komunikasi, apakah harus dari jarak kah atau apa sih sama kalian menikah nih apa aja gitu. Tips and trick buat aku kalau berkeluarga. Jelah, emang udah mau Ji, ada rencana Ji? Mau kalau mau. Ya mau mah ya mau. Ada rencana emang. Iya mau mah mau. Ada rencana emang? Iya mana lawannya? Kasih tahu nih. Tipsnya gimana dah? Komunikasi. Komunikasi. Yang pasti itu tadi sih perlu adanya jarak sih. Kita kalau terlalu dekat, orang kalau terlalu dekat itu biasanya permasalahan akan lebih banyak kan. Cuman jadi, memang perlu waktu untuk kita nggak ada pekerjaan yang nggak ada liburnya. Bahkan jadi suami istri itu harus ada liburnya. Artinya iya. Jadi ibu aja dia kan ngurus anak terus iya, kan. Iya betul. Gitu. Jadi harus ada liburnya kalau dia main sama teman ya dia perlu. Oh, kalau bikin konten gitu gimana Kak? Salah tuh. Sekarang lagi sering bikin konten bareng kan? Itu termasuk untuk mempererat hubungan enggak sih? Enggak juga. Itu mempererat ATM kita sih kayaknya. Engagement. Ya karena sering lihat lagi bikin konten-konten terus bareng. Nah, tapi benar, itu benar. Jadi bikin konten-konten yang tiba-tiba misalnya ngeprank. Itu karena kangennya kita sama manggung. Terus kita nggak ada panggung kan, nggak ada panggung waktu itu, terus ayo kita coba apapun yang benar-benar kita suka. Karena kan kita sekarang ini hidup di masa, kita bikin mempertahankan untuk like-nya berapa, komennya berapa, engagement-nya berapa. Bukan apa yang kita suka lagi gitu. Dan itu yang berat. Jadi akhirnya kita bikin apa yang kita suka. Apa yang kita suka gitu. Makanya kan apapun sekarang bisa di hype juga, like-nya apa segala macam. Nanti kita lihat sekarang aja deh. Nih apa sih yang mereka suka? Nih dia. Ini ya video-video mereka nih. Pada mau manggung? Iya, bunda aku udah manggung ya. Makan dulu ya? Gak usah bunda, di backstage juga ada. Yaudah, kalau gitu kopinya minum dulu ya. Gak usah bunda, di backstage juga ada soalnya. Yaudah, kalau gitu ini bekalnya di bawah ya. Gak usah bunda, di backstage itu juga ada. Yaudah sebelum berangkat cuman dulu. Gak usah bunda, di backstage juga ada. Hah? Gue penasaran direkturnya siapa yang bikin-bikin. Siapa yang bikin skrip gitu. Ide kreatifnya dia yang sih. Yang ngatur siapa? Arda. Arda. Lucu banget ya. Kreatif gitu. Tapi kejadian bener di kehidupannya. Itu yang komen anak band semua. Tapi itu relate banget kalau anak band tuh pasti ketawa-tawa. Emang ada ya? Emang ada ya? Bukan, maksudnya itu kan bercandaan-bercandaan yang ya yang ujungnya tuh wah gitu. Iya. Anak band relate ya? Apa? Enggak semua begitu. Tapi semoga pasangan ini udah berapa tahun? Kita barulah. Baru 8 tahun nih kan. 8. Udah oke lah. Kita udah 17 tahun. Iya, saya 17 tahun. Semoga kalian kita semua yang udah berpasangan nanti NZ juga bisa sama pasangan kita sampai jadi debu. Amin, pakai bendera nih. Kalau itu mendingan Tantri sama Arda nyanyi Bandara Nera. Bandara Jakarta. Jakarta aja kita nyanyi nih gimana? Bandara Nera. Sampai jadi debu, pas ya? Pas.
Tapi kayak kita gak mau ganggu kalian berdua nyanyi ya. Ini momentum. Momen yeah. berdua, nanti takutnya ganggu, si joget-joget, rusak momen segala macam. Nanti juga. Kita nonton dari sana yuk. Silakan loh Arda sama Tantri, yuk. Mic-nya langsung. Yeay, kita nonton dari sini ya. Loh, kok belum dibayar soalnya. Sumpah gak ada janjian. Sumpah gue gak dikasih tahu siapapun. Gue aja bingung gue tahu. Gak tahu.